Setiap masa memiliki ceritanya masing-masing. Ada saatnya ia redup sejenak. Namun, kemudian sepasang cahaya mengantarkannya untuk bangkit, untuk terus berinovasi, berdedikasi, dan raih prestasi gemilang. Tapi disinilah kami belajar, bahu-membahu, mengembalikan keadaan yang sempat padam di tempat kami berkembang, ditempa dan menemukan makna keluarga. Meski perjalanan untuk sampai pada titik ini bukanlah hal yang mudah, seperti saat manusia dipaksa untuk saling berjarak, dihadapkan pada ruang dengan beribu sekat dan tak saling tatap muka. Kini kami kembali meneruskan perjuangan yang sudah dibangun selama 6 generasi. Terima kasih telah bertumbuh bersama HMCE. Tetaplah jaga kebersamaan ini. Teruslah berjaya, berkarya, lebarkan sayap, dan menjadi teladan bagi sekitar. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun HMCE ke-6. Positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis oleh Satgas COVID-19 melalui situs Halo teman-teman, namaku Hendy Kamta Ramadhani, Ketua HMCE periode 2020. Saya Raffi Ahmad Romulo dari Teknik Komputer 2019, selaku Ketua HMCE periode 2021. Saya Firman sebagai Kahima HMCE 2022, Kabinet Api Praya mengucapkan selamat ulang tahun untuk HMCE yang ke-6. Selamat ulang tahun buat HMCE yang ke-6 tahun. Selamat ulang tahun kepada HMCE yang ke-6. Semoga dengan bertambahnya usia HMCE, HMCE bisa menjadi hima yang berani, peduli, dan selalu mengayomi sivitas akademika teknik komputer. Selalu menjadi hima yang kreatif melalui event-eventnya yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat. Tetap semangat dan terus berkolaborasi. Semoga kedepannya HMCE semakin maju dan semakin bermanfaat bagi mahasiswa dan juga masyarakat. Semoga semua kegiatan yang kita lakukan untuk jurusan dapat berjalan dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh mahasiswa teknik komputer. Semoga apa yang kita sedang kerjakan dapat terlaksana dengan baik dan apa yang kita harapkan dapat terwujud nantinya. Bravo Tekom. Victoria. 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 Victoria.